ini kita mengingatkan lagi terkait penginputan dan validasi esakip yang triwulan. Triwulan 1, 2, 3, 4. Karena pengalaman tahun lalu ada aparat kecamatan, kelurahan yang lupa menginput dan memvalidasi. Karena ini per triwulan. Oleh karena itu, kita coba mengingatkan kembali bahwa akan kita monitor dengan Google Spreadsheet. Ya, supaya nanti betul-betul mana yang sudah menginput, memvalidasi, mana yang belum bisa kita ingatkan. Karena ini penting, kalau enggak 3 bulan ke depan PKD-nya 40% dikurangin. Nah, itu. Oleh karena itu kita ingatkan lagi jadwal penginputannya itu akhir bulan sampai dengan tanggal 5 setiap bulannya. 5 bulan berikutnya. Ya, untuk sudah bisa diinput dan divalidasi. Sehingga Jakarta Timur tidak ada lagi permasalahan. Walaupun memang nanti ada permasalahan, memang ada mekanismenya. Tapi wali kota harus bersurat ke gubernur. Wali kota harus membuat surat pernyataan dan lain-lain. Nah, ini kan akan ketahuan nanti siapa yang teman-teman kecamatan yang tidak melaksanakan perintah, tidak mengikut dengan baik. Ya, sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan.